mewakili pimpinan fakultas, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak BPIP, Bapak Kepala dan jajarannya yang hadir dan memberikan kerjasama pelatihan bagi adik-adik kami untuk mengorganize satu kegiatan ini. Kegiatan seperti ini, mahasiswa penggerak literasi Pancasila betul-betul dan memang sudah sejalan dengan apa yang menjadi tujuan ataupun visi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Oleh karena itu, melalui kegiatan bersama antara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan UIN Sunan Kalijaga, kita dapat informasi terkait pendalaman nilai-nilai Pancasila, nasionalisme, dan penguatan literasi. Literasi Pancasila serta pembentukan karakter generasi muda yang diinternalisasikan dalam bentuk diskusi secara sehat. Saya senang sekali dengan kegiatan ini bahwa Pancasila ingin dijadikan sebagai working ideologi, ya, ideologi yang bekerja untuk menghidupi pikiran-pikiran anak muda, sehingga dengan ideologi ini kita masih aman dengan persatuan dan kesatuan kita yang penuh keanekaragaman ini. Karena itu mari kita sambut kegiatan yang sangat berharga ini dengan kegiatan-kegiatan yang tidak berhenti, saya kira, sampai di seminar ini. Saya ingin anak-anak muda milenial itu melanjutkan dengan kerja-kerja konsolidasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita buka acara ini. Ya, saya butuhkan di Kutukan Tanpa Dasar atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Marilah kita buka acara ini. Semoga kita berhasil. Sekali lagi, adik-adik, khususnya masih muda ini, saya ingatkan sekali lagi bahwa masa depan bangsa ini tadi bukan kalian. Ya, mari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kami mahasiswa penggerak literasi Pancasila. Dengan ini menyatakan. Satu. Salam Pancasila. Salam.